Pemirsa, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu bersama tim Justisi Penegak Perda dan Penertiban Pajak Daerah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran menghimbau pengusaha untuk segera melakukan pembayaran pajak daerah. Dalam penegakan perda ini, tim Justisi langsung turun menjumpai pengusaha yang belum taat membayar pajak, seperti Wisma 63, Penginapan Serasi, Penginapan Rokan Permai, Hotel Gelora, Z Cafe, serta Cafe ST. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Rokan Hulu, Devi Hewilda, menghimbau kepada pengusaha hotel, penginapan, serta kafe yang ada di Kabupaten Rokan Hulu untuk mengurus perizinannya ke pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, serta membayar pajak. Karena pajak ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Rokan Hulu. Yang pemilik daripada hotel atau penginapan, baik itu laki maupun yang berbintang, untuk segera atau yang belum punya izin untuk mengikuti izin, dan apabila kewajiban sebagai pemilik harus membayar pajak daerah, karena itu untuk peningkatan PAD di Kabupaten Rokan Hulu. Apabila mereka tidak atau melanggar daripada peraturan ini, maka akan kita kenakan sanksi. Devi Hewilda menambahkan, kegiatan ini untuk mengajak pengusaha hotel, penginapan, dan kafe yang ada di Rohul agar secepatnya membayar sebelum melewati batas yang ditentukan. Dari Rokan Hulu, Eka Syahputra dan Muhtar Lutfi melaporkan.